Jadi selamat datang ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, rumah untuk Sang Penyu. Hari perlawanan pentas separuh akhir Piala FA Malaysia 2022 di antara Terengganu dan Selangor. Pasukan manakah yang akan mengiringi Johor Darul Tazim di final selepas mereka mengesahkan tempat di final dengan kemenangan 6-1 ke atas Penang semalam? Kali ini akan berikan masalah ancaman yang pertama untuk Terengganu di minit ke-6 dari Mukhairi. Terlambung, jaya ditanduk, peluang untuk Selangor. Masih lagi dalam permainan Mukhairi. Satu lagi hantaran ditanduk. Oh, masih berada dalam kotak penalti Terengganu. Ditangkap kemas kali ini dari Rahadi Azli. Seorang lagi penjaga gol muda terus dimainkan Petrus untuk Faisal Alim. Satu hantaran yang baik dapat daripada Churchill. Oh, itu adalah serangan yang berbahaya dari Terengganu. Bagaimana sepantas kilat mereka melakukan serangan dan respon yang perlu lebih cepat dari pertahanan Selangor. Mencari Quentin Cheng, ada ruang untuknya. Cantik jaringan pertama untuk Selangor. Nur Hakim Hassan kembali ke bumi Terengganu dengan jaringan pertama, jaringan yang cukup penting di minit ke-23. Bagaimana setelah kita memperkatakan serangan yang dilakukan oleh Terengganu dan satu hantaran ke depan, dan Alison Kayon dan Quentin Cheng membentuk satu gerakan di sebelah kanan. Serangan yang cukup penting. Oh, satu lagi gerakan yang berbahaya dari Papi Diakite. Manuel Ott, ada ruang untuk yang satu rempatan dan tiada masalah untuk Selangor. Sepakan gol juga jadi milik mereka. Terengganu, Patrick Tembi dengan sepakan percuma. Terhadap dari Patrick Tembi, peluang untuk Terengganu. Namun Manuel Ott gagal untuk menyempurnakan. Sedikit terjahan dibenarkan Manuel Ott untuk kembali mencari Faisal. Patrick Tembi terus saja mencari Cacik. Hampir saja memberikan jaringan untuk Terengganu. Bagaimana gerakan seperti itu? Mukau pertahanan Selangor dan Cece Kipri. Cari Manuel Ott. Ada ruang untuknya. Cari Patrick Tembi. Buka ke sebelah kiri pula. Tepis dengan tumpukan dari Sam Somerville. Namun memberikan sepakan sudut. Kita perlu menjangkakan mereka meningkatkan intensiti, meningkatkan tenaga di bahagian tengah seperti apa yang kita sedang lihat. Ruang untuk Terengganu, satu rempatan. Jadi cukup penting. Kegairahan, kemahiran yang tinggi mengatasi segalanya. Faisal Alim sekali lagi membuktikan saiz fizikal bukan penghalang. Saiz fizikal tidak boleh membataskan beliau untuk memukau dengan persembahan menarik. Segalanya ditewaskan oleh usaha, kegairahan dan kemahiran. Tuan-tuan dan puan-puan, Faisal Alim, jaringan kebangkitan, jaringan penyamaan. Sudut dari Patrick Tembi dan sedikit tundukan peluang untuk Terengganu. Masih lagi dalam permainan Syarul Nizam untuk Papi Diakite. Satu tampanan yang cukup penting dan reaksi kecewa dari Papi Diakite menggambarkan reaksi kecewa yang hampir dikongsi oleh seluruh penyokong Terengganu di Stadium Sultan Mizan ini. Dan pantas yang baik ke depan untuk Tengong. Tampanan untuk Alison Kayon dengan lempatan. Bayang-bayangnya Papi Diakite sudah pun bersedia. Patrick Tembi hantar kepada Faisal Alim. Peluang untuk Terengganu. Faisal, masih lagi Faisal. Hampir saja letakkan bola tersebut ke sudut penjuru di sebelah kiri Sam Somerville. Sekian acahan hantaran ke dalam kotak penalti. Peluang untuk Syafiq Ismail. Sam Somerville lebih
cekap untuk mengawal situasi. Umpatan dari Pak Abdul Rahman. Hampir saja merangkap Rahadi Azli. Cari sudut di sebelah kanan. Namun sedikit melewati palang gol. Dari Baha, satu umpanan yang baik, satu tandukan yang menyambung hantaran itu. Sekali lagi dari Syarif Fikri. Habib Harun. Itu Syafiq Ismail mencari ruang yang lebih baik. Larian yang baik dari Syafiq Ismail. Oh, hampir mendapatkan rakan di hadapan. Lagi umpanan ke depan mencari Alison Kayon. Peluang untuk Selangor. Alison Kayon dan Rahadi. Tindak ini lebih cemerlang. Dan Papi Diakite juga mengeluarkan bola terlebih dahulu untuk meredakan ketenangan, untuk meredakan keadaan. Umpanan dari Syafiq dan dari tamat aksi masa tambahan setelah 90 minit diberikan. Keputusan satu sama dan masa tambahan yang diberikan belum lagi mendapat keputusan yang diinginkan. Siapakah yang akan ke final? Tenang saja dari Habib Harun. Dengan disambut dengan penuh keistimewaan. Jai Bahar Abdul Rahman. Tekanan sudah pasti akan dirasai setelah Habib dapatkan jaringan pertama dari Pak Abdul Rahman. Masak untuk Selangor. Menyempurnakan tugasnya. Dari Suashraf Zulkifli. Mudah, tenang dan quality untuk meletakkan Sam Somerville ke arah kedudukan yang salah. Adakah tekanan ini akan diserap sepenuhnya oleh Alif Waikal? Terlalu di bahagian tengah. Ia tidak jauh. Pada mulanya saya ingat kaki belakang Rahadi tidak berada di atas garisan. Tidak menjaringkan gol. Sepakan ketiga dari Manuel Ott. Gagal juga dari Manuel Ott. Namun bukan Sam Somerville yang menggagalkannya kerana sepakan itu dari dari Manuel Ott. Ya, kali kedua palang gol telah menggagalkan jaringan oleh Terengganu. Yang pertama kita tahu daripada Cece Kipre dengan percubaan akrobatik, tetapi kini mempunyai terlalu banyak kekuatan. Kecemerlangan itu dari Yazan Al-Arab. Cemerlang dari Rahadi. Walaupun kita berkatakan kecemerlangan yang akan diteruskan oleh Yazan, dan Rahadi pula meneruskan kecemerlangannya. Dan ia perlu lebih kuat daripada Yazan. Ia terlalu perlahan. Dan apabila Rahadi telah memilih untuk ke sebelah kirinya, mudah untuk dia. Dan Sam Somerville. Mudah dari Angus Syakir. Tenang sahaja. Sekali lagi meletakkan Sam Somerville ke arah posisi yang salah. Dan Angus Syakir dengan jaringan ke tiga buat Terengganu. Ya, mudah untuk Angku Syakir tenang letakkan di arah yang tepat. Sam Somerville tidak menjangka. Dari Syaril Fikri masuk. Tenang sahaja penyerang Selangor ini. Dengan satu tugasan yang cukup besar, tekanan yang cukup besar. Tugasnya adalah untuk memasukkan bola tersebut ke dalam gawang gol. Dari Syarul Nizam. Satu langkah di hadapan belum menjamin anda untuk mencapai kejayaan. Satu langkah di belakang belum tentu anda akan dihimpit kegagalan. Terengganu ke final.
Dan walaupun segala tekanan berada di atas bahu Syahrul Nizam, tetapi dia menunjukkan ketenangan, mempunyai ketenangan, mempunyai keyakinan, dan Terengganu akan ke final berhadapan dengan JDT. Syahrul Nizam menamatkan permainan, menamatkan spekulasi ataupun pasukan manakah yang akan ke final dengan sepakan terakhir itu.